Halo Sobat Sport, video kali ini kami bagikan hasil lengkap pertandingan final Yonex French Open 2019 Minggu 27 Oktober 2019. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil partai final Yonex French Open 2019 sektor tunggal putri, Carolina Marin kalah permainan 3 game atas An Se-young dengan skor 21-16, 18-21, dan 5-21. Hasil partai final sektor tunggal putra, Jonathan Christie kalah 2 game langsung atas Chen Long dengan skor 19-21 dan 12-21. Hasil partai final sektor ganda campuran, Raven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti menang permainan 3 game atas Zheng Ziwei dan Huang Yaqiong dengan skor 22-24, 21-16, dan 21-12. Hasil partai final ganda putri, Kim So-young dan Kong Ji-young kalah permainan 3 game atas Lee Soo-hee dan Shin Seung-chan dengan skor 21-16, 19-21, dan 12-21. Hasil partai final terakhir sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukumulyo menang 2 set langsung atas Rangki Reddy dan Sirak Seti dengan skor 21-18 dan 21-16. Itulah hasil lengkap partai final Yonex French Open 2019. Terima kasih, salam olahraga.